Keindahan dalaman setiap wanita perlu dihargai. Terima kasih sayang. Dipersembahkan oleh Inner Shine, anda yang teristimewa. Mana aku nak buat tudung ni? Mampukah Fizo bertukar peranan dengan isterinya? Oh, kalau ada ni senanglah nak buat cupcake. Alamak. Membuat persiapan dan hiasan untuk majlis pelancaran. Dah. Oh! Minggu ini dalam Terima Kasih Sayang. Okey, hai. Assalamualaikum semua. Saya Fizo Omar, suami kepada Mama Karim. Dan saya Mama Karim, isteri kepada Cik Fizo. Selain daripada saya berlakon acara, saya pun businessman. Saya more on saya punya business, hot burger and advertising as well. Okey, dan saya model dan duta kepada Tudung Faida. Tudung Faida, saya bos kecil. Saya dan Mawar disatukan alhamdulillah pada 10 bulan 11 2013 dan sampai hari ini dah masuk 4-5 bulan dah. Bagaimana kami berjumpa? Masa tu Farida ada nak buat promotion, so dia panggil artis jemputan pergi ke butik. And my first reaction, cakap apa kaitan aku dengan tudung? Okay, bila sampai ke sana, jumpa dengan Madam Rose saya ni, berlakulah eye contact kat situ. Tapi dia usah saya lah, macam tu saya mak dia je. Okey, terbalik juga ni. Okey. Make it short, mak dia cakap kenal sekejap, after 6 months, kahwin. So, kita ambil masa berkawan dan selepas 6 bulan, saya terus hantar rombongan. And then kita terus proceed dalam masa terdekat juga kita terus kahwin dan alhamdulillah sampai sekarang. Honestly sebelum ni saya tak pernah tengok dia berlakon. Tapi saya tahu dia seorang pelakon. Pas pada I kenal you, I tak pernah anggap you pelakon because you very low profile. Dia macam imam muda sikitlah. Terlebih muda. Cuma kecil. Combination colour ke pattern ke, actually pattern Puan Faridah lah my mum yang create dan kita daftar. Lepas tu I my mum selalu bagi you matching colour ni, pattern tudung contohnya Sofia ni you tolong buatkan. Especially I suka yang cantik, yang pretty macam sweet-sweet. Of course lah Penang. Colour mesti terang lah, terangnya. Luak dah, dia main dah. Honestly lah. I beritahu lah, you romantic lah. You? Kurang sikit. Yeah. 5%. I pun rasa macam tu juga. Benda ni buatkan saya tertanya-tanya apakah yang saya kena buat. Sebab macam quite surprised and then so excited. Tapi dalam masa yang sama, nervous jugalah apa aku kena buat ni kan. Mesti dia akan bagi benda yang I tak boleh buat. I dapat jangkakan sesuatu benda yang I tak pernah buat, akan I buat selepas ni. Sama-sama kita saksikan penuh debaran. Kamu. Saya keluar, saya tengok macam siapa datang, tengok tak ada orang. Sekali ada bakul misteri. Tengoklah buka sampul, cabaran Inner Shine. Okey. Mereka dan menjahit rekaan tudung baru dengan menggunakan 3 warna berbeza. So, bila saya tengok, memang terkejutlah. Mak. Kamu. Dahlah kena mereka, kena menjahit pula tu. Fizo sudah pun diberikan cabaran. Adakah dia akan berjaya? Cupcake Madam Rose. Macam mana aku nak buat tudung ni? Alamak. Dah lah kena mereka, kena menjahit pula tu. 3 warna yang berbeza pula tu. Macam mana nak start lah? Tengok-tengok benda ni dah ada kat kepala bini aku je. Mesti aku kena gunting kan? Mesti aku kena pakai mesin jahit. Dah lah tak ada bagi hint, tak ada bagi clue. Tahu-tahu nak ada satu helai tudung Farida yang mempunyai 3 kombinasi warna.
Hui, siap ada lampu lah. Yes, ada lampu. Tengok kan kereta saya je ada spotlight. Rupanya mesin jahit pun ada lampu. Pakai ini terus ke apa ni? So, nasib baiklah ada satu sampel ni. So, ambil lah dengan kemahiran tersendiri. Mawar suka color pink, purple. Apa korang bagi aku buat tudung ni? Tolonglah bagi buat benda lain sikit. Macam saya cakap, saya lebih sanggup buat benda lain. Even cuci toilet ke, rumput ke. It's better than jahit tudung for me. Lepas ni, Mawar pakai tudung ni bagi gorgeous. 30. Baru aku tahu betapa susahnya nak buat tudung ni. Eh, aku lagi sanggup cuci toilet lah daripada buat tudung ni. Pening lah. Gunting betul-betul lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Senang je tadi. Zras, koyak semua. Tetapi takut benda tu tak center. Tapi semalam bila I try buat sekali, memang betul-betul straight, tepat. So macam, oh, not bad kan. Kalau tudungnya berwarna pink, awningnya kena colour. Apa? Macam traffic light. Kita test power dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ye pun tolonglah cucuk kat sini. Ha. Nana. Jap. Tolong. Tolong apa? Tolong jahit. Tak boleh tunjuk je macam. Tolonglah jahit. Okey. Tak apalah, tunjuk pun tunjuklah. Macam ni nak buat ni. Bukan kena letak jarum ke? Saya tengok mak saya selalu buat letak jarum dulu. Tapi yang ni tak boleh keluar. Fuyo. Dia nak ajar ketak-ketak tengok. Memang susah. Kak Siti. Hai Cik Siti. Ini mesin banyak susah. Ana mau jahit. Kak Siti tolong Siti. Tolong. Cantiklah Kak Siti ini. Terror. Kerja tapi nak jahit tapi panggil kita orang. Terror Kak Siti. Bila saya dah buat tu semua dengan contoh yang ada dan dengan bantuan mate saya, alhamdulillah nasib baik mate saya tu tahu juga macam mana nak jahit tudung ni. So dia dapatlah bantu, tapi diarahkan supaya bantu sikit je betulkan mesin dia. Hujung je. Sikit je. Straight lah terus. Salah lah kedekut gitulah. Macam hijau lah lah kedekut. Yep. Tak kena tak kain. Berarti mama ni dia buat itulah. Berarti apanya artinya? Ni. Mama ni dia punya style dia, dia pusinglah. Cuba. Macam Fizal buat. Salah setting ni. Mesin baru ni. Saya buat untuk baru koleksi tudung Farida. Mawar berduri, mata bulat, mulut popek. Tak apa, nanti saya bagi tahu bila balik. Habis. Fizal nak pergi dapur tau. Kenapa saya tak pergi dapur? Saya nak pergi dapur, awak buatlah ni. Sekejap, jangan tolong saya balik. Okey. Pergi dulu tau. Bila saya pakai saya sarung tu barulah saya nampak ada rupa bentuk tudung lah, bukan tudung salji. Okey. Disebab tak ada jahitan tepi itulah saya namakan dia tudung mawar berduri. Sebab kat tepi tu dia macam berduri-duri sikit. So boleh relate lah, ada kira kreatif jugalah. Cabaran Inishan. Membuat cupcake untuk majlis pelancaran tudung baru. Tak payah nak lancar pun tak apalah sebab aku tak pandai buat cupcake. Kamu. Seterusnya kena buat cupcake untuk persiapan pelancaran tudung lah pula. Golden muffin mix. 3 biji telur, susu, 150 gram melted butter. Oh, kalau ada ni senang lah nak buat cupcake. Bila pergi tengok buat cupcake, seriously memang tak pernah tahu, tak pernah belajar dan tak pernah cuba buat sebarang kek. Kalau di dapur tu, masak-masakan tu insyaAllah lah boleh buat lah. Tapi kalau nak buat kek, I'm not into it. Saya tak suka makan kek. One thing about me, saya tak akan belajar benda yang saya tak suka makan. Kalau masak tu insyaAllah boleh. Tapi ini adalah percubaan pertama. Cupcake Madam Rose. Khas untuk Mawar. Bila saya tengah buat, saya rasa tu sikit. Even apa-apa saya masak pun saya akan nak cuba kan. So sambil-sambil makan, sambil-sambil masak tu saya suka mengunyah. Pink colour. Red colour. Merah cap.
campur merah campur hijau, insya-Allah purple. Eh, ini orange. Alamak. Saya ingat merah campur hijau dia akan keluar purple. Rupanya dia keluar macam coklat bercampur pink sikit. Senang semalam saya campur semua. Merah, hijau, pink, orange. Dan jadi dia pink orange. Saya kalau masak, kalau suruh buat masak nasi ke, masak tom yum ke, insyaAllah boleh. Dia tak boleh buat besar ni. Dia akan naik kembang ni. Bakar dia. Aku dah buang. Dah ada tulis kat plastik tadi. Preheat oven for 15 minutes. Saya betul-betul refer dekat packaging tu lah. Tengok, just follow the flow. And then sebenarnya tak ada susah sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya cupcake is on the way. Sekarang nak kena buat icing pula. Alamak, lagi satu kena buat icing. Ingatkan dah settle tas tu, okey. Icing memang tak pernah buat dan tak suka makan. So, tak nak ambil tahu pasal icing ni. Sebaik bila buka peti ais, ada satu benda. So, mungkin benda ni lah kot untuk buat icing. So, habiskan ni. Saya tak pernah buat icing ni, tapi kita kena putar dia sampai dia jadi icing lah. Part yang paling saya suka picit tu. Sebab sebenarnya dah lama saya teringin nak buat bila tengok chef buat macam best je kau, macam lukis kan. Nah, itu part tu yang saya paling seronok sekali saya buat. Ini special untuk my Madam Rose. Peh, macam tak percaya aku boleh buat cupcake. Ambil gambar lo, Instagram lo. Yes, inner shine, kecantikan dalaman tu lebih penting. Ya, yeah, tuan-tuan dan puan-puan. Kejap lagi orang makan, lepas ni mesti dia akan order. Penatlah saya nak buat. Cabaran apa pula ni ada lagi? Membuat persiapan dan hiasan untuk majlis pelancaran. Kat mana nak buat? Mengadakan pertunjukan fashion, menjemput tetamu, mendapatkan model dan mendapat kelulusan dari mawar. Pertunjukan fashion? Aku kena buat. Salah ni kat mana nak buat? Kita tenangkan fikiran dulu. Kamu, kamu. Cabaran apa pula ni? Adakah Fizo sempat menghabiskan cabaran sebelum Mawar pulang ke rumah? Makanan ni macam tak cukup je. Unexpected. Memang tak tahu nak kena buat betul-betul. Ini shooting ke betul-betul ni cakap kan? Nak kena buat semua ni kan? Lepas yang paling terkejut sekali, tudung yang buat tadi kena dipakai oleh seorang model. Memang silap lah sebab kerja ni. Tapi yang ni okey lagi lah daripada jahit tudung. Macam wedding planner lah. Cuma nasib baiklah dekat rumah ni ada kawasan yang besar dan sesuai untuk dijadikan apa-apa event lah kan? Yang small event. Hello, sayang. Ya. Sayang kat mana? Abi ada surprise. Jangan banyak tanya, main balik rumah, main tengok. Cepat. Saya pinjam bunga mawar punya. Untuk decoration kolam kosong. Okay, I think I need balloon. Kalau biar swimming pool tu kosong, dia nampak tak cantik tau. Tapi kalau with the decoration, the balloon with the purple colour is everywhere. So, dia nampak macam meriah tau. Cuma makanan ni macam tak cukup je ni. Hello? Okay. Saya perlukan sedikit makanan. Saya nak buat function kat rumah tapi urgent. Boleh tak hantar segera? Itulah last minute punya arrangement. Buat tu buat ni, buat tu buat ni dan makanan tadi pun cukup-cukup makan je yang ada. So, okeylah. Berjaya jugalah daripada pagi sampai ke petang. I think kalau jogging 10 km pun tak sepenat ni. Stress. First sekali, I excited nak tengok apa tudung yang dia buat. Dah, dah. Oh!
Memang terkejut besar bila saya tengok my PA ada, Johan Asyari ada, Riz Amin ada. Macam siapa punya arrangement ni, senang pula korang dapat artis yang tengah busy sekarang ni. Assalamualaikum semua, selamat datang ke majlis soft launch pelancaran tudung terbaru rekaan saya. Tudung bernama Mawar Berduri. Duri ke? Duri ke? I tahu sebab dia buat untuk I. So, mesti dia bubuh nama saya. Okey, saya persilakan satu-satunya model dan satu-satunya rekaan tudung Mawar Berduri. Ya. And then dia tak jahit tepi tu, dia tak apa? Dia tak habiskan. Dan belen-belen kain tu maybe dia cakap berduri lah. Minta kerjasama semua juri-juri hebat kita ni angkat kad yang bertanda right sahaja. Dipersilakan yang pertama. Oh. Oh, dia. Ya, saya bagi. Saya bagi ni. Dia rasa macam ni lah. Sebagai tanda terima kasih, saya belanja hari ini rasa saya punya cupcake pula. Ah, silakan. Of course, I rasa happy and appreciate. I tak sangka dia boleh buat walaupun tak perfect. Macam satu-satu cabaran yang dia dapat, dia akan buat. Walaupun tak 100% dia boleh buat, dia akan sedaya upaya buat and dapatkan. Kamu. Ini penuh debaran. Tak tengok lagi buat tudung. Tak. Boleh tengok. Sabaran ini shine. Mereka dan menjahit rekaan tudung baru dengan menggunakan tiga warna berbeza. Awak, Cik. Oh, tu dalam tu kain lah. Macam mana aku nak buat tudung ni? Alamak. Mesti aku kena gunting kan? Mesti aku kena pakai mesin jahit. Oh, ni semua kerana you kena carinya. Mesin jahit aku kena. Oh, Mawa. Awak pula, Cik. Mawa, kenapa engkau Mawa? Dia tadi nak jahit, tapi... Cik, main-main kat Siti pun, entah frame. Siti cantik hari ini. Gorgeous lah kat Siti. Nasib baik tak terjek apa? Jari. Apa kedut tu? Mata bulat. Siapa Bapak? You and God. Oh, macam mana? Macam mana sama Oni? You! Bajet cute lah tu. Oni kedua. Apa dia? Dia tulis kat plastik tadi. Special untuk my Madam Rose. Cabaran aku pula ni. Oh, ada lagi? Siapkan dan hiasan untuk majlis. Oh, tiga lah. Kat mana nak buat? Oh, you lah set up ni. Oh, gelas. Atuh, macam engkau. Okey, Zam. Eh, ni awak pula. Perkara yang suka tentang diri you. Mawar ni memang baik hati, bertanggungjawab dan ingat kami kat sini. Sangat-sangatlah pemurah. Okey, dari yang Kak Su tengok, adik ni bukan seorang yang romantik tak macam Abang Fizo. Memang apa-apa pun memang kita nampak dia sayang awak tu. You sebenarnya sangat caring. You ambil berat pasal I. Walaupun mula-mula macam... Cara sayang yang berlainan. You tak tunjuk lagi. You tak tunjuk tetapi you buka, you tak suka meluahkan yang kata-kata. Tapi perbuatan you menunjukkan yang you ni ambil berat tentang diri I, tentang mama I, semua keluarga I lah. You sangat caring lah. Mawar ni suka memberi kata-kata semangat untuk akak, untuk terus berjaya. I bersyukur sangat kerana I dapat seorang isteri yang sangat support I. Adalah adik telah bawa nama Farida ke satu tahap yang lebih tinggi. Sebelum tidur kalau membebel sampai 2 jam, 2 jamlah you akan dengar. Pun masih dalam umur 25 tahun dah still orang kata apa, jadi usahawan yang berjaya dekat Malaysia. You are very good listener.
bangga bila tengok macam mana you commit dengan kerja you lah. Okey, Kak Su ucapkan terima kasih untuk semua yang adik dah buat selama ni. Dan semoga Mawar terus maju ke hadapan apa yang penting. Jangan lupa tanggungjawab sebagai seorang anak, isteri dan kelak menjadi seorang ibu. Kak Su ucapkan semoga terus berbahagia hingga ke jannah bersama dengan Abang Fizo. Okey, sayang. Firstly, bersyukur sangat dapat seorang isteri yang memahami, yang selalu menyokong saya, yang sebenarnya saya tak pernah dapat kebahagiaan macam mana saya dapat sekarang ni dengan you. Saya dapat rasakan walaupun you tidak selalu meluahkan dengan kata-kata, tapi cara you menjaga saya, you ambil berat tentang saya, tentang mama saya, keluarga saya, buatkan saya rasa saya special sangat dan saya tak pernah dapat kasih sayang macam ni selain daripada mama saya. Saya tak pernah rasa macam ni seumur hidup saya. Macam mana you dari semua segi lah you bagi kat saya, saya rasa macam bersyukur dan insyaAllah selalu berdoa supaya rumah tangga kita kekal bahagia, kita bersama-sama cari rezeki dan kita cepat-cepat dapat anak. I love you so much. Hello. Dia menyinar dari dalam setiap masa. Dia paling menyerlah itu sudah nyata. Kulitnya berseri menarik melihat mata, membuat semua fokus pada dirinya. Cantik. Dirimu buatku tertarik. Oh, cantik. Thank you. Sayanglah sikit. Kepada Inner Shine kerana memberi cabaran kepada suami saya and well done dan menggantikan tempat saya sebagai suri rumah. Terima kasih untuk you juga. Terima kasih sayang. Anda yang teristimewa. Thank you. Love you. Orang yang teristimewa dalam hidup anda. Terima kasih sayang. Dipersembahkan oleh Inner Shine. Anda yang teristimewa.